Fatihah. Saya nak beritahu tuan. Dia ada kaedah tuan. Dia kena faham istilah nak berhenti, nak sambung ni. Kalau kita belajar ilmu qiraat, dia ada istilah nak sambung, nak berhenti. Tengok saya baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan jawab, hamidani abdi, hambaku telah puji akan daku. Tuhan jawab, saya naikkan bis ke saya? Luangkan khas. Ar-Rahmanir-Rahim, Engkau pengasih dan penyayang. Asara alaiya abdi, Tuhan kata, hambaku telah menyanjungiku. Tuhan jawab, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tuhan jawab, Majadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Nampak tak? Tiga ayat tu cerita pasal puji dan mulia. Ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan. Tuhan jawab, Hadza baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, sebahagian hidup kamu untuk Allah. Tuhan kata, sebahagian hidup kamu lagi untuk kamu. Tuhan jawab, Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah aku jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan yang sebagaimana orang yang telah engkau beri nikmat. Kata kita, Ya Allah, tunjuklah aku jalan yang lurus. Keputusan aku ini betul, tindakan aku ini betul, hantar anak sekolah agama itu betul, pergi masjid itu betul, segala keputusan itu biarlah betul. Maksud dia, kita minta, kita minta, Tuhan tak jawab lagi. Kita jawab lagi, kita kata lagi dengan Allah, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, jalan yang sebagaimana orang yang telah engkau beri nikmat, seperti kau tunjuk kepada Muhammad, kepada Musa, kepada Yaqub, kepada Omar. Orang-orang ni keputusan dia betul. Tuhan tak jawab lagi. Kita kata lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang jahat, bukan jalan-jalan orang yang dalin, orang yang sesat. Tuhan, kita minta, Ya Allah, tindakan aku, keputusan aku ini bukanlah jalan orang yang jahat, seperti mana orang Nasara maghdub, tuju pada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni orang yang jahat. Balin, orang Nasara, orang yang sesat. Kenapa maghdub tu tentang orang Nasara? Sebab orang Yahudi, sebab orang Yahudi ni jahat. Dia tahu benda tu betul, dia buat juga. Dia tahu Nabi Musa tu rasul, dia buru juga. Dia tahu Nabi Allah Zakaria tu betul, dibunuhnya juga. Dia tahu Nabi Allah Yahya tu betul, dicincang lumat-lumat juga, tuan-tuan. Yahudi. Waladdallin, orang yang sesat. Orang Nasara ni, tuan, dia tak tahu dia sesat. Dia ikut apa kata Yahudi. Dia kata ikut apa kata Yahudi, menyebabkan Maryam difitnah, menyebabkan Nabi Allah Isa disalib sebelum diangkat ke langit. Apa kita nak kait di sini, tuan-tuan? Tuhan jawab, Hadza baini wa baina ibadi, semuanya untuk kamu, mintalah, nescaya aku akan bagi. Faham, tuan-tuan, tidak? Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau nak sambung,
Kalau nak sambung, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah tu. Cara nak sambung yang puji tadi, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, tak sambung. Sebab puji, aku puji hamba, hamba ku telah memujiku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bunyi situ. Sebab sepedua untuk engkau, sepedua untuk aku. Cerita nombor dua. Cerita nombor tiga, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang itu betul tuan-tuan. Tapi benda ni nak belajar tuan-tuan, kena mengaji. Ya ibu-ibu eh, kelas saya setiap hari Jumaat dekat Yayasan Restu jam 10 pagi. Tuan-tuan, Yayasan Restu setiap hari Jumaat. Tuan-tuan, saya nak beritahu orang Shah Alam ni hebat. Tuan-tuan, kelas saya di Shah Alam, subhanallah, kalau tak penuh auditorium bukan kelas. Orang Selangor hebat Shah. Yang masalah